Inilah aksi basuh kaki yang dilakukan puluhan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Bendogerit 1 Kota Blitar. Sebelum membasuh kaki, para siswa menyanyikan himne guru untuk menghormati jasa-jasa guru. Selanjutnya, puluhan siswa SD ini langsung membasuh kaki para guru. Dengan perlahan, para siswa ini membersihkan kedua kaki gurunya dengan perlahan dan membasuhnya. Hal ini untuk menunjukkan rasa hormat dan bakti mereka kepada para guru yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan ikhlas. Para guru yang dibasuh kakinya tak kuasa menitikkan air matanya karena rasa haru. Para guru ini juga memeluk dan mendoakan anak didiknya agar kelak nanti mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang berguna bagi negara. Hal ini juga untuk menanamkan rasa hormat dan patuh kepada guru agar terbentuk karakter siswa yang baik. Sudah membasuh kaki guru tujuannya sebagai tanda hormat kita kepada Bapak Ibu guru kita. Tadi pagi kita juga sudah melakukan upacara sebagai hari peringatan guru nasional. Tentu saja dalam peringatan Hari Guru ini, pesan yang ingin kami sampaikan bahwa siswa itu harus bakti pada guru. Karena kita yakini siswa yang tidak hormat pada guru, ilmunya tidak akan bermanfaat. Jadi kami menanamkan betul anak-anak ini supaya patuh, taat kepada guru-guru. Karena dengan begitu insya Allah akan terbentuk karakter siswa yang baik. Ini kan hari guru, harapan kepada para anak didiknya seperti apa, Pak? Tentu saja kepada anak-anakku semuanya, para peserta didik, dengan peringatan hari guru ini memang ada peningkatan kualitas tentang karakternya, tentang baktinya kepada guru, budi pekerti yang baik, sopan santun kepada guru, sekaligus untuk meningkatkan prestasi belajar. Diharapkan dengan momen basuh kaki pada peringatan Hari Guru ini ada peningkatan kualitas tentang karakter para siswa, prestasi siswa juga meningkat dan selalu taat dan patuh pada guru. Dari Blitar, Arif Rosmanto, Garda TV.